俺は火影になるまで絶対死なねえからよ。Oke, teman-teman. So, Abia. Gua enggak bohong ya, enggak ada April Mop April Mop buat gua lah. So ya, yeah, tadi gua pengen Luffy, tapi kayaknya Naruto lebih seru gitu ya. Gua lihat Naruto kayaknya menarik gitu Naruto ya. Karena emang gua jarang banget main Naruto dan ya menarik aja sih menurut gua ya. Ya udah kita coba aja langsung Naruto, teman-teman ya. Di gratis. So, ini free karakter lagi. Kalian bisa langsung pakai aja, gua akan coba untuk cari kombonya kayak gimana. So, ya udah ayo. Sebelum time skip mungkin bilangnya ya, apa sebelum Shippuden ya, sebelum time skip lebih enak kali ngomongnya ya, free time skip lah. Oke, okay, skill pertama Rasengan ini sama kayak Minato ya, Rasengan klasik Rasengan. Tapi damage-nya mantap banget 40. Jadi usahakan kena teman-teman ya. Nanti gua akan coba kasih combo ke kalian. Skill kedua Uzumaki Barrage, kita cepet aja ya. Uzumaki Barrage ya kayak gitu, dan gua nge-lag lagi seperti biasa. Gua enggak tahu kenapa gua kalau main EBA pasti nge-lag, enggak tahu gua kenapa ya. Ya itu Uzumaki Barrage begitu, tapi itu kalian bisa pakai juga di udara teman-teman ya, tapi agak susah sih kalau menurut gua, agak susah kalau pakai di udara. Kalau gua ya mungkin kalau karena gua ngelek-ngelek kali ya. Kita coba nih teman-teman, kalau di udara kita coba ya apakah bisa apa enggak. Barrage. Yap, ya paling begitu sih. Bisa sih kalian lihat tuh ya, damage-nya gila sakit banget coy. Hampir setengah darah sumpah satu combo Uzumaki Barrage doang coy. Jadi kalian itu sebenarnya kalian bagus banget sih digabungin sama mungkin Clown Throw atau mungkin Shadow Clone lagi abis itu ya, karena Shadow Clone ini ya kayak gini teman-teman ya, namanya Shadow Clone kage bunshin ya. Dia damage-nya 6 dan yang satu ngebug ya. Aduh internet gua. Inilah kenapa gua malas ABA cuy, karena internet gua enggak tahu kenapa pas main ABA tuh pasti selalu jelek gitu ping-nya, gua enggak ngerti ya. Kita liatin aja nih. Di komen pasti banyak bocil aduh nasib, percaya sama gua. Ya sudahlah. Terus ke mereka lah ya. Dia enggak tahu gitu kalau main ABA 300 tuh udah nge-lag-nya parah banget kayak gitu barusan tuh ya. Oke, skill keempat Clone Throw, seperti yang kalian tahu ya, dia kayak ya begitu doang sih. Gua enggak tahu itu ngedamage apa enggak, kayaknya enggak deh. Ya. Kenapa enggak sih itu barusan? Gua jujur aja gua jarang banget main karakternya teman-teman, bener-bener hampir enggak pernah bahkan ya. Ya, ya kita coba lagi Clone Throw, apakah ini ngedamage apa enggak? Kayaknya enggak sih. Iya, enggak ada enggak damage ya. Oke. Oke. Ya, itu intinya kayak cuman aduh ini jelek banget sih karakter. Arno man, ini karakter udah bener-bener ketinggalan banget sama karakter-karakter lain kayak Gojo, kayak Hiei ya. Tapi ya sudahlah. Oke, mungkin kombonya bisa begini teman-teman. Kalian Clone Throw habis itu Rasengan mungkin bisa enggak? Clone Throw? Rasengan enggak bisa. Oke. Tunggu sampai mungkin ya. Oke, mungkin tunggu sampai dulu habis itu kalian Rasengan? Apa mungkin karena gua nge-lag? Kita coba lagi deh. Clone Throw habis itu Rasengan ya. Harusnya bisa sih Clone Throw atau Rasengan. Kalau enggak Clone Throw habis itu Uzumaki Barrage, kita coba ya. Clone Throw. Combo Uzumaki Barrage. Rasengan. Bam. Ya begitu bisa sih. Begitu bisa sih. Abis itu kalian bisa ya Shadow Clone. Shadow Clone ini sebenarnya buat ini doang sih. Apa sih, buat kayak distraction kalian. Kalau gue sih pakai buat distraction doang ya. Jadi Shadow Clone dulu, abis itu baru gue Clone Throw teman-teman ya. Tapi kalau kalian mau pakai untuk combo extender juga lumayan sih. Dia damage-nya 6 per clone ya. Jadi ya not bad banget sih. Tuh 6 per clone. Dan itu ya lumayan bagus sih 6 per clone ya. Dan gue ngelag-lag lagi. Astaga ya udahlah. Oke. Ya, komennya kayak gitu sih. Gue penasaran coba Clone Throw sama Rasengan kok gak bisa gitu. Apakah mesti nyampe dulu Clone Throw? Makayaro. Ya, intinya begitulah ya. Clone Throw abis itu Rasengan ya. Ini nge-lag-nya kurang ajar sih emang. Kalian lihat gak? Nge-lag coy, weh bocil aduh nasib. Ya udahlah kita lihat dulu yang ngerusak blok apa aja. Kayak Rasengan doang deh. Rasengan doang kayaknya deh. Apalagi ya, Shadow Clone gak mungkin lah ya. Uzumaki Barrage? Uzumaki Barrage? Enggak. Uzumaki Barrage enggak. Shadow Clone? Enggak. Clone Throw? Oh, Clone Throw nge-damage tuh di situ. Lah. Gimana sih Clone Throw? Ayo udahlah, pokoknya begitulah ya. Ya, yang rusak blok cuma Rasengan. Waduh, ini karakter sedih banget sih sebenarnya. Cuman ya udahlah, kita enggak apa-apalah. Ini karakter gratis ya. Karakter gratis. Kenapa gue merasa lebih bagus Luffy ya? Ya sudahlah. Kita lihat aja awaken-nya dia jadi ya ekor 1 ya, ekor 1, tapi ekornya begitu jelek banget. Skill pertama masih sama Rasengan. Kita lihat Rasengan berapa damage-nya? Sama kah? Sama anjir 40. Nani, serius. Awaken damage-nya sama lah. Ya udahlah. Skill kedua Claw. Berapa damage-nya? 18. Aduh, 18 damage itu kecil banget, coy. Tapi ya itu masih deket banget sih kayaknya ya. Claw ini masih deket banget. Kita coba lagi deh.
Kalau kayak masih deket deh. Dari sini bisa nggak? Nggak bisa kayaknya. Iya nggak bisa kan? Wah itu masih deket banget coy. Oke itu buat combo sih. Buat combo extender kalian ya. Terus deketinnya pakai apa? Coba roll gimana? Oke, damage-nya 15 ya. Ampun kecil banget coy. Oke, ini kalian mesti benar-benar manfaatin rasengan kalian sih. Mesti benar-benar manfaatin rasengan kalian ya. By the way, tadi gue pukul 8 tuh serius. Wow, oke. Pukulan 8 coy ya. Jadi ya itu damage kalian tuh dari combo tangan, mungkin habis itu rasengan. Ya mungkin gitu bisa, tapi ada delay sedikit. Gue enggak tahu gimana caranya itu ya, bisa kena ya. Ya begitulah. Ya, combo kalian kalau misalkan kalian udah awaken paling ya M1 combo sih. Kalau enggak kalian pakai cakraan, walaupun cakraan gue kenapa ya? Gue rada tidak suka dengan skill itu, teman-teman. Kita coba aja ya. Kita coba Cakra Am, skill terakhirnya pas dia awaken. Dia tuh rada aneh gitu, walaupun kelihatannya OP gitu, auto aim ya. Dia kayak auto aim, tapi gak jelas gitu. Kadang-kadang ngebug ya, kita coba Cakra Am. Tuh kayak gitu ya. Kayak gitu, itu kalau misalnya kita pakai kita gak bisa gerak kemana-mana. Tapi itu kayaknya iframe sih, gue gak tau tuh iframe apa-apa. Kayaknya iframe deh. Kalau misalkan gak iframe, kalian komennya di bawah coy. Jadi itu Cakra Am ini tuh kayak auto aim, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia pergi-pergi kemana-mana, dia akan ngikutin. Contohnya, gue ke atas, Cakra. Nah dia kayak puter-puter kayak gitu teman-teman ya. Dia cakra armnya tuh kayak ngejar musuhnya sih. Tapi damage-nya kecil banget gila. 25 aduh. Ini gue gak tau kombonya pas awaken gimana ya. Gue gak ngerti sih kombonya gimana. Jujur aja ya, gue gak ngerti kombonya gimana kalau lagi awaken. Sumpah gue gak tau. Mungkin cakra arm. Tapi cakra arm bisa diblok kan. Coba cakra arm bisa diblok kan. Ya cakra arm diblok. Roar bisa diblok. Claw. Oke okay, claw gak bisa diblok ya. Oke okay, berarti wah susah sih ini. Tapi ya kita coba aja lah. Oke okay. So ya, yaudah. Rasengan pasti gak rusak blok lah ya. Oke okay. Kita langsung aja coba rank ke teman-teman ya. Aduh, mati gua. Gua gak tau nih, ini karakter ini karakter gratisan namanya teman-teman ya. Tapi ya kita coba aja lah ya. Naruto ya, Naruto pre-time skip. Oke okay, ya, seperti biasa gua ngelek-ngelek teman-teman ya. 600 ping gua, tapi ya sudahlah. Oke, okay, Naruto. Entah kenapa gua merasa dia sebelum awakening lebih bagus daripada pas udah awakening ya. I don't know. Langsung aja rasengan. Oke, ngadu. Ngadu lucu banget dah. Ngadu. Makan tuh shadow clone gua. Udah buat kabur aja sih itu shadow clone. Aduh, ngelek-ngeleknya parah banget. Control. Shadow clone. Langsung aja control. Rasengan. Nah. Anjir gua mati. Oke. Okay. Ya. Sebenarnya sakit sih Naruto sih, sebenarnya sakit ya, cuma dari rasengan doang tapi yang bikin sakit coy. Selain dari itu nggak sakit sih. Aduh ngeleknya anjir. Kontro. Rasengan. Gue cuma bisa rasengan doang, sumpah ngadu kita ngadu cok. Mampus lo. Ya kok mental ke atas gitu sih anjir. Uzumaki Barrage. Oh my god. Oh my god. Kontro. Uzumaki Barrage gak kena, goodbye aja lah. Oke. Okay. Ya. Gua enggak tahu teman-teman ya, ini entah kenapa tadi kayak terbang ke atas gitu anjir. Oh, rasengan. Aduh anjir ngeleknya. Mampus lu kena. Oke. Okay. Ya ini gua kalah sih kayaknya sih. Ya, gua enggak tahu sih main ini bisa apa enggak teman-teman ya. Gua aduh kena mulu lagi anjir. Gua harus ngeblok, cok. Ah! Ya, free karakter teman-teman ya. Enggak bisa diharapkan lebih sih, tapi harusnya nih hebat sih. Rasengan. Oh tidak. Anjir gue sumpah. Gara-gara ngelag gue gak bisa ngeprediksi dia anjir. Klontro. Aduh gue pengen Uzumaki Barrage. Uzumaki Barrage. Aduh gak kena cu. Oke okay. Oke okay. Back dulu cuy. Wait gak kena. Klon. Wah, terbang gua enggak tahu kemana ya. Aduh, tolong. Aduh ngeleknya anjir. Kapan dia nge-skill gitu anjir? Makan nih rasengan gua. Cedar, aduh enggak kena rasengan gua anjir. Oke, okay. Klon. Uzumaki Barrage enggak kena, goodbye. Gua kalah sih ini. Gua kalah jauh banget anjir. Gua ngelek-ngelek tolong tidak ibu. Dia udah awaken ibu. Rasengan. Uzumaki Barrage. Shadow clone. Kabur. Makan nih clone gua. Oke, gua bisa awaken. Kita awaken aja langsung ya teman-teman ya. Bodo amat dari gua 31 dia anjir. Cakra Am. Tuh lihat kan? Nah, kita diam di sini nih. Nah, itu bahaya tuh. Kalau kita diam gitu tuh bahaya tuh sebenarnya tuh. Rasengan. Mampus kena lu.
Wow, oke, okay. Gue berhasil bunuh Awaken Kaulipa. Klaw. Oke, okay. Roar. Cakraam. Aduh, cakraam bisa diblok sih, sayang banget anjir. Sini lo. Wah, kena gak tuh klaw gue? Rasengan. Mampus. Roar. Oke, okay, roarnya oke okay sih. Kayak unpredictable gitu ya roarnya. Aduh anjir. Makan tuh cakram. Aduh, cakram ini gampang banget diblok anjir. Roar. Bleh. Klaw, ih kena. Ingat combo M1 kalian sakit banget cuy kalau kalian awaken ya. Dar gue berapa sih? Dar gue tinggal setengah ya. Mana dia? Mana dia? Wah, mampus abis gue. Tidak. Kena lu rasengan gue, cok. Asyidu klon. Patuh. Ya paling gak gue memberikan perlawanan coy, walaupun kalah sih. Paling gak gue memberikan perlawanan anjir. Gue memberikan perlawanan ya Naruto. Free play, free karakter lu guys. Ngelawan Kak Oliva anjir. Masih bisa memberikan perlawanan pas awaken ya. Awakennya oke okay sih menurut gue, tapi kayak lebih enakan sebelum awaken kalau menurut gue ya. Tapi kalau ngelek-ngelek enakan pas awaken sih. Auto aim aja. Gampang pas awaken tuh kayak roar, klaw itu ya. Sedangkan kalau kalian sebelum awaken tuh kalau misalnya ngelek-ngelek tuh susah timingnya teman-teman ya. Kalian masih timingin pas ngelempar abis itu rasengannya, nah itu coy. Sebenarnya bisa sih kalian lempar abis itu rasengan tuh bisa ya. Cuma gue ngelek aja sih teman-teman. Cuma ya udahlah kita coba aja next match. Alright, nah Ruto melawan siapa? Gue mati gue lawan Aizen kah? Oh Byakuya, Byakuya, oke. Okay. Waduh, bisa sih ini Klontro. Rasengan langsung. What, kok dia bisa kayak gitu? What? Oke, okay. Wah ini susah sih. Oke, okay, ini susah sih. Klon. Oh my god. Klon. Kontrol. Salah. Makan nih. Aduh, sumpah ngelag. Lihat gak teman-teman? Gak bisa klon trau gue anjir. Gue mesti M1 sih. Gue mesti M1 anjir. Rasengan. Kena. Mental tapi gak. Lihat gak jelas anjir. Apa sih? Gak jelas sumpah. Kontrol. Oh, gue mati lagi. Ya, nih gue gak tau udah nge-lag berat. Aduh, gue males anjir main ABA sebenernya sumpah. Kenapa kalian mau gue main ABA gitu nge-lag gini ya? Gue pensi dulu lah. Gue main bola aja lah anjir. Sumpah nih, gak bisa sih main begini anjir. Klon. Gue bener-bener gak bisa combo. Gue delay parah banget anjir. Klon. Lihat. Kontrol. Ya sudahlah. Ini gue bakal kalah sih pasti sih. Gue menyerah aja lah anjir. Rasengan. Mampus lu kena. Akhirnya kena juga rasengan gue anjir. Klontrau. Please sekali aja bener gitu klontraunya anjir. Kalau ngelek-ngelek susah banget cok. Uzumaki Barrage. Aduh, Uzumaki Barrage gue gak kena anjing. Susah banget sumpah kenain Uzumaki Barrage kalau ngelek-ngelek cok. Rasengan. Kabur dah lah, goodbye. Shadow Clone. Kejar dia, cok. Klontrau. Yo ampun, Klontrau. Uzumaki Barrage. Ih, kena. Malah gue yang mati, anjing. Ya, 66 anjing damage gue. 100 saya gak ada, guys. 100 saya damage gue gak ada, anjing. Menyedihkan banget, cok. Naruto. Mana dia, cok? Rasengan. Mampus lu kena, cok. Mampus lu kena rasengan gue, cok. Makan tuh Barrage gue. Uzumaki. Uzumaki Barrage Klontrau. Klontraunya begitu anjing. Bener-bener. Ibu tolong, kenapa karakter ini diciptakan gitu. Ini sedih sekali karakter ini. Ada gak yang jago main Naruto teman-teman? Kalian komen di bawah aja sih. Oh ini sedih banget sih sumpah. Gue cuma bisa, literally gue cuma bisa pakai rasengan anjing. Klontrau lagi rasengan gak bisa juga anjir. Ah, makan tuh Klontrau gue cok. Makan tuh Uzumaki. Mati aja lah udah kalah ini kita. Kalah telak banget sih. Kalah telak banget anjir. Klontrau. Mampus. Mati anjir dia. Oke. Mati sama Klontrau ya kocak lu. Woi, makan tuh kage bunsin gua. Udahlah gua pakai kage bunsin terus aja lah anjir. Aduh anjing. Klontrau. Uzumaki Barrage gak kena. Goodbye. Oke. Gak kena. Oke. Wek. Kage bunsin no jutsu. Uzumaki Barrage Klontrau.
Nope. Aduh, mampus ini kena juga, anjir. Oke, dia kena juga, anjir. Beh, enggak kena. Kagebutsu no jutsu. My god. My god, susah, cok. Susah, ibu. Susah, klontrau. Ras. Rasenggal, gak bisa lah, bodoh. Makan tuh, klon, sendok klon gua. Klontrau, gak kena. Lihat gak, klontrau gak jelas kemana, anjir. Uzumaki Barrage. Aduh, anjing. Wanji, dia awaken gak tuh, anjir. Awaken, cok. Makan tuh, Age Bunshin gua, cok. Go, let's go! Klontrau! Debar! Waken! Oke, gue bisa menang gak sih? Gak bisa kayaknya ya, anjir. Makan tuh cakra arm gue, anjir. Aduh, anjing! Aduh, ngeleknya, sumpah ngeleknya aja deh, lah. Cacat banget, sumpah, guys. Sumpah ngeleknya, ibu! Rasengan! Mati, anjing, dia. How? How can you die, man? Like, why? Makan nih cakra arm gua. Bisa dia jauh, liat-liat nih. Cakra arm! Tuh, ya kan, ngejar kan nih. Tapi gak jelas juga gitu. Roar! Gak kena. Mati aja lah, anjir. Rasengan! Jeder! Kena! Roar! Kena! Cakra arm! Kena! Goodbye aja lah nih orang. Aduh, gak kena, anjir, Chloe gak kena, Chloe pendek banget, anjir, sumpah. Gue bisa menang, anjir, ini. Sumpah. Lucu sih kalau gue menang sih, anjir. Kabur deh, anjir, weh. Masa biak-biak kabur sama Naruto gratisan, anjing. Ya ampun, ibu. Tidak, ibu, kaki bunsin. Rasengan. Mampus, lu. Anjir, gue bisa menang, cok. Hampir menang, gue gila. Lihat gak, guys? Karakter free, literally free karakter. Hampir bisa menang lawan Byakuya ini. Ya udahlah. Kau udah awaken oke sih kalau menurut gua, karena gua ngelek-ngelek teman-teman. Aduh. Sayangnya itu doang sih. Udahlah deh, enggak perlu match ketiga lah ya. Ya udah match ketiga deh. Kesian gitu gua sama Naruto ya, sedih banget sumpah. Aduh, ibu. Tidak. Anjir, lawan gua champion, guys. Literally lawan gua champion, anjing. Udah sedih banget lah ini, gue gak tau lah bakal jadi apa, cuy. Bakal dibantai sih gue Naruto, anjing. Why? Gue gak punya duit, anjing, mau beli karakter yang lain. Males farmingnya, guys, maafkan aku. Tapi Naruto oke sih kalau kalian baru pertama kali ya. Walaupun gue gak menyarankan sih. Gue lebih menyarankan kalian pakai Luffy daripada pakai Naruto. Aduh, sedih banget aja Naruto, mendingan Luffy, sumpah. Lawan gue apa tuh, anjir? Siapa nih, anjir? Oh, waduh, kenapa gue lawan dari karakter Bleach mulu gitu? Why? Gua ngelawan ginian gitu. Rasengan! Mampus lu. Cedoklon. Wah! Barrage. Aduh, gak kena barrage gua, cuk. What? Gak kena be. Gak kena be. Be. Wah. Cedoklon. Aduh, anjir, nyangkut gua, cuk. Cedoklon trau. Aduh, Rasengan. Mau kemana anda ya? Kabur anda. Mampus kena rasengan gue, cuk. Makan tuh shadow clone gue. Oke, gue serius sekarang nih. Aduh, baju baki barat gue gak berguna. Gue nge-lag banget, ibu. Gue nge-lag banget, ya ampun. Why? Rasengan. Mampus. Kocak sih kalau gue lawan Jin bisa menang, sumpah. Ini kocak sih kalau gue lawan Jin bisa menang. Lucu lu. Woy, lu champion, cuk. Like, literally champion, anjir. Aduh, baris gua kena, cok. Rasengan. Mampus lu. Klontrau. Shadow clone. Kagebunshin no jutsu. Aduh, kagebunshin gua ngestak nggak tuh, anjir. Ngestak kagebunshin gua, cok. Oke. Sumpah, kalian cuma bisa pakai rasengan doang, anjir. Kalau gua sih ya. Anjing, jauh banget, cok. Gua lupa, anjir. Kagebunshin no jutsu. Rasengan. Mampus kena. Klontrau. Anjir, lucu banget lu. Weh, lu champion, anjir. Masa kalah sama gua sih, Naruto, cok. Naruto gratisan, anjing. Shadow clone. Aduh, bangke. Gua sengaja geblok tuh. Klontrau. Rasengan. Mampus lu, kena rasengan lagi, anjing.
Wah, lucu banget Anda ya. Anda melucu atau gimana nih champion? Hey. Masa aku bisa menang ini lucu ini. Oh, Rasengan. Mampus lu. Kagebun Zero Jutsu. Di Baraj. Aduh, gak kena, Cok. Klontrau. Baraj kena. Mampus kena Baraj, goblok. Dari tadi kita enggak kena, baru kali ini kena Baraj aja. Lawan champion, hey. Anda ngelek-ngelek juga kah? Aduh anjing. Mau kemana? Usu pakai Baraj. Aduh anjir. Oke, awaken. Oke, awaken. Yang penting gua enggak mau mati ya. Anda mati sana ya. Makan tuh cakram gua tuh. Aduh, gak jelas tuh cakram anjir, paling gak jelas sumpah cakram ini. Masa Anda champion kabur lo Naruto, hey. Oh, dia nge-lag juga sih kayaknya. Gua roar aja. Woi, apa nih joke banget anjir? Woi, Anda mau jadi meme kah? Kok Anda kalah lawan Naruto tuh? How? Literally how? Roar. Wah, lucu nih orang anjir. Cakram. Aduh, anjir. Roar gua kena juga, aduh ngelek, cok. Mat. Really? How? Wah, ini joke anjir. Joke sumpah, guys. How? Bagaimana bisa Jin kalah sama Naruto, anjing? Naruto gratis. Ya, gua gak tahu apa yang terjadi barusan, teman-teman ya. Tapi ya paling gak kita menang sekali lah. Anjir, ini lucu banget sih, sumpah. Kenapa gue bisa menang lawan Jin? Tapi ya sudah lah, gue terima aja. Oke, teman-teman, itu dia untuk video kita hari ini. Jadi ya, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share teman-teman kalian. Supaya cerita semua kembang, nanti malam kita akan main Universal Studio ya. Gue mau jalan-jalan ke Universal Studio, walaupun itu copyright, tapi bodo amat. Gue mau jalan-jalan di Universal Studio. Oke? Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao!